saya ketawa. Kalau mau banyak harta, yuk ikut rimba Indonesia. Wah. Selamat datang di Kuis Spektakuler Rimbang Indonesia. Pemirsa, langsung saja kita panggilkan yang pertama, seorang wanita yang membuat saya wow gitu pas ngeliat tadi ya. Langsung kita unboxing tim Klepek, Klepek. Enakin Tete. Satu, dua, tiga. Oke, selamat datang Hestik Ladies, Genius, dan Ayu. Silakan ke kiri. Selamat datang di panggung Dreambox Indonesia. Hesti walaupun senyumnya cuma gini doang tadi. Set, aduh. Lagi. Jantung berhenti sesaat guys ya. Kita panggilkan lawannya, seorang wanita cantik dan cowok ganteng beserta dengan dayang-dayangnya. Langsung saja kita unboxing tim Couple Goals. Silakan. Asik. Oh agak beda kreonya. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk Pirasmirati. Tunggu Tensi, Pampang dan kita sama datang di Brimob. Silakan ke kanan. Iya, silakan. Datang lagi ya. Datang lagi, Pak. Aduh, orang asam urat dibawa ke sini. Bisa, udah habis pose. Oke, tepuk tangan untuk kedua peserta. Yeay! Untuk best performance. Tadi udah pada pargo ya. Siapakah yang dapat 500 ribu? Kira-kira timnya adalah... Couple go! Sebagai pembuka ya. Terima kasih. Lumayan. Iya, buat Pampang ya. Buat Pampang beli obat urut. Iya. Iya, saya juga sakit. Saya pargo dikit kecetik bagian sini. Iya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Iya, ada Tias, ada Tengku, ada Kintan, ada aduh. Ada apa kamu kesini? Oke, siapa yang menjadi kapten di sini? Siapa kapten? Tias ya, Tias sono. Gue Tias aja. Tias, gue tanya itu langsung takut bukan langsung. Gue lagi. Ini kita main kuis di sini ya. Tias yang akan menjadi kapten, kita harap kekompakannya. Tepuk tangan untuk couple goals. Kita ada Hesti dan kawan-kawan. Hesti ini teman beneran semua nih. Iya. Siapa aja? Teman satu. Oke, jangan contek papa namanya, siapa aja namanya? Gladys, Ayu, Denias. Oh iya benar. Besti kita. Besti ya. Oke, ada tiga babak yang akan kita mainkan. Setiap babak memiliki keunikan dari pertanyaannya. Tapi kita akan bermain seputar pengetahuan. Mulai dari pengetahuan musik, pengetahuan alam, pengetahuan umum, dan pengetahuan tentang aku pasti. Oke? Tidak ada pengurangan nilai di kuis ini, jadi jangan takut untuk menjawab. Oke, okay? Kita akan langsung mainkan babak ini. Babak, choose your box. Choose your box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dalam box dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Jika benar menjawab, mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Choose your box. Ada 6 kesempatan di babak ini yang akan kita bagi 3 kesempatan untuk setiap tim. Jadi tidak ada babak rebutan. Okay. Kalau tidak bisa menjawab, akan kita lempar supaya poinnya bisa dicuri. Oke? Sekarang saya ke tim Klepek-Klepek dulu. Pertanyaannya akan berdasarkan kategori yang akan saya bacakan. Silakan pilih, ada olahraga, ada pengetahuan umum, ada wisata. Ayo, berunding. Kekompakan. Olahraga. Baik. Oke, kalau begitu kita kasih pertanyaannya. Teknik shooting dalam basket yang dilakukan dengan jarak dekat sekali dari ring dan didahului dengan gerakan 2 langkah disebut teknik apa? Katanya suka olahraga.
Bisa kasih tahu kan? Oke, silakan. Makanya ngedate sama anak basket. Tidak. Biar diajarin gerakan apa itu. Kita lempar ke couple goal 10 poin buat kalian. Apa gerakannya? Ada yang tahu? Lay up. Luar biasa. Benar. Itu dia jawabannya, lay up. Kita ke tim couple goals berhasil mencuri poin. Hati-hati ya kalian, jangan tertinggal terlalu jauh karena poinnya akan kita akumulasi nanti. Silakan pilih film, pengetahuan umum, atau kuliner. Film. Oke. Siapa nama pemeran Black Widow dalam film Avengers Endgame? Scarlett Johansson. Benar. Yeah. 20 poin. Papa mau duit? Mau duit. Asik. Enak. Dapat. Abis ini gua yang enjok nih. Jangan takut terjebak di sini ya. Aman kok ya. Oke, kita ke tim kelepek-kelepek ya. Oke, jangan kalah start kali ya. Silakan pilih film, wisata, atau kuliner. Wisata. Vakum cleaner serbaguna ini dapat dibawa pulang jika bisa menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Oke, kalau berhasil ada sebuah vakum cleaner. Wisata ya. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu destinasi wisata pantai yang dilengkapi resort cantik. Terletak di pulau apakah Pantai Parai Tenggiri ini? Gue gak pernah kesini itu. Gak pernah ya? Dengar namanya juga belum pernah ya? Belum pernah, namanya pun asing banget. Dreamman tau? Eh kasihan. Pantai Ancol! Bukan ya, tidak tahu. Kelepak-kelepak kita lebar supaya poinnya bisa dicuri lagi. Pantai Parai Tenggiri berada di pulau apa? Pulau. Pulau Jawa. Depannya huruf B. Pulau Bangka. Waktu habis, salah. Bukan Bali ya. Bukan Bali. Buang Saweran, aman guys. Oke ya. Yang benar adalah Pulau Bangka. Oke, tidak berhasil, tidak apa-apa. Couple goals masih unggul, silakan buat kalian pilih. Ada kuliner, ada olahraga, ada pengetahuan umum. Aku mau ngetes, pam-pam dong. Kuliner ya, tapi jangan ada yang bantuin ya. Ya jangan dong. Oke, kuliner untuk pam-pam. Sate khas Surakarta ini dibuat dari daging kambing cincang yang dibungkus lemak kambing. Tukan. Lalu dibakar. Apa nama sate yang dimaksud? Biar pam-pam. Sate apa? Sate buntel benar. Dapat gocap-gocap. Asik. Om kasih duit. Akhirnya Papa menjawab juga. Udah cukup. Bagus. Lo tau kan kenapa pertanyaan gue kasih ke lo ya? Sate buntel, Wak. Memang ada itu sate ya, dan itu enak sekali. Kita ke tim kelepek-kelepek. Tim kelepek-kelepek for your information. Ini sudah mau 30 jam ya, kamu belum dapat sinyal ya. Silakan pilih. Ada film, ada olahraga, ada pengetahuan umum. Gladys. Ada apa tadi? Ada aku. Ada film, ada olahraga, ada pengetahuan umum, Gladys. Pengetahuan umum ya? Iya. Oke, coba. Apa nama organisasi buruh internasional di bawah naungan PBB? Nih saya kasih tau aja, namanya ILO. Kepanjangannya apa ILO itu? ILO.
Nah, enak tuh. Internasional. Baik, bisa. Waktu habis. Kamu. Ilo. Ini apa? Internet. Internasional. Oh, internasional. Oke, okay, L-nya? Internasional logistik. Salah. Salah ya, kita lempar ke kapal gol. Silahkan kepanjangannya. Ilo. Insya Allah ya. Bukan insya Allah dong. Internasional. International Labor Organization. Bapak punya. Gak ada, balik. Masa yang terakhir masih perlu ya? Oke, ini pertanyaan penutup ya untuk babak ini. Silakan pilih, ada olahraga, ada wisata, ada kuliner. Kita. Tadi papa olahraga, oke. Berapa tinggi gawang sepak bola menurut aturan internasional? Berapa tinggi? Berapa kaki tingginya? Berapa kaki, bukan? Berapa kaki tingginya? Berapa kaki? Bisa meter, bisa kaki. 2,25 Salah. Oke. Kita lempar ke tim kelepak-kelepak. Mau pakai meter atau kaki ini? Mau pakai meter atau kaki? Meter berapa? 2,5 Bukan, tadi udah dijawab. Eh, bukan 2,5 tadi. 3 meter. 3,5 Itu tingginya perasaanku ke kamu. Salah! Yang benar adalah 2,44 meter atau 8 kaki. Ya. Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Kita hitung poin untuk memberikan 2 juta rupiah kepada tim yang menang di babak ini. Seperti kita sudah tahu, langsung saja tim kelepek-kelepek babak ini membuat kita kelepek-kelepek dengan raihan poin itu 0. Kenapa kau bersorak-sorak ya? Dan tim klub tim couple goals babak ini mengumpulkan total poin luar biasa 40 poin, 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Kita masih punya 2 babak lagi untuk kita mainkan. Dan peringatan untuk tim kelepek-kelepek. Selisih 40 poin itu jauh sekali ya. Jangan sampai pulang pakai helm. Oke, kita akan lihat 2 babak lagi. Bagaimana perjuangan tim kelepek-kelepek di Dreambox Indonesia.